Hot stuff. Hot sangat. Aku bukan yang dulu je. Okeylah, dengar khabar Adrin nak ambil pelajar IF sebagai artis naungan di bawah KRU. Betul ke cantik? Betul lah. I pun dengar benda yang sama. Selepas berakhirnya konsert IF, apa agaknya update mereka semua kan? Tapi baru-baru ni, I dapat jumpa Adrin dan tanyakan kalau mereka masih keep in touch. Kita saksikan video. Jom. Kita dengar khabar Idris sendiri akan sign artis-artis dari tapi peserta-peserta dari Akademi Pantai. Oh, betul ke? Ya, ya. Begitulah perancangan saya. Pasal saya pun nak buat janji kat diorang. That kalau dalam kesukaran, maksudnya kalau tak ada peluang dalam bolehlah cuba hubungi saya, tapi tak mana janji apa-apalah. Pasal semestinya kita pun harus bertindak atas dasar komersial dan apa yang untuk terbaik untuk urus niaga. Semestinya memang saya dah bagi nasihat dah bahawa pertandingan ni apabila pertandingan berakhir dia punya hype pun akan surut lah. Selepas itu sebenarnya kejayaan yang betul-betulnya bukan dah fantasi lagi. Kenyataannya harus diterima, setiap hari ialah satu perjuangan. Setiap kali persembahan ialah satu proses di mana kita masih untuk menarik minat lagi orang. Jadi saya percaya keempat-empat mereka tu mempunyai perancangan yang jangka masa panjang dengan Astro sendiri. Pihak syarikat management Astro akan menguruskan kerjaya mereka. Jadi kalau mereka perlukan nasihat saya, just give me a call. Saya tak ada masalah. Jadi semua boleh call. Boleh call. Kita boleh bantu dengan pelbagai cara. Mungkin kadang tu dia nak minta nasihat saja. Malah tadi masa on the way datang sini, Syamil pun call saya. Dia cerita pasal ada dia punya aktiviti dia. Masih lagi berhubung lah. Diorang masih. Your work as pengetua tak habis kat situ saja lepas habis program tu? Pengetua dia habis pada bulan Oktober. Tapi sebagai abang ataupun bagi diorang guidance ni akan sampai bila-bila lah.